lebaran. Baju baru aku belum ada. Kue lebaran pun aku belum bikin. Sementara duit dari suamiku untuk THR belum turun-turun juga. Ya, ini mau pulang ke kampung gak bisa gara-gara corona. Mau ketemu makku gak bisa. Malah sekarang aku disuruh perbaiki genteng ini sama suamiku. Macam mana ini? Pusing aku nih. Pusing lagi pusing. Ini lihat ini pusing kepalaku. Woi, Uni Evi. Woi, Uni Evi. Gimana kau di sana? Oh, Lela. Janganlah banyak macam itu. Nasi itu sama lah. Awak ini. Berapa tahun-tahun ini tidak pulang ke Rayo. Jarang kau mengurui binatang-binatang awak kalau awak pulang kampung. Yo, yo. Dema Lela, Lela, Lendel. F, minta dong APR. Biarlah. Terima kasih. Mau pulang kampung minta awakmu. Mau tapa sian Manado bagaimana lagi kita ini? Tiket sudah cancel. Doi dorong dong verify. Ah, biasa oras-oras begini. Oras lebaran Idul Fitri, orang keluarga pasir, pak teman-teman dan keluarga muslim ke rumah, silaturahmi, makang-makang, santai gergantang, los, kong picak capur. Dah, mar mau bagaimana? So begitu. Dorang di sana, orang di sini masih sehat-sehat, so bersyukur. Oh itu, Mati Ratna, bagaimana? Pengen ada bagaimana? Dah, ribet lah. Ya mau mudik gimana tau bu ibu? Uang pesawat aja nggak ada yang terbang. Lah masa mau terbang sendiri? Saya juga kangen sebenarnya sama orang tua. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting semua pada sehat. Sampai yang gimana Mbak Irini? Aku aslinya ya kepingin mudik wis tahunan rah riayan di omah, kepingin ngunung lengker nang metonggo-tonggo, tapi lah ya apa maneh keadaannya kayak ngene wis disyukuri ae, sing penting awak seger waras, tetep cetar, alis tetep on. Kowe piye beb, wis siap urung lek ketemu mudik nyotake weda? Makasih cantik, pas-pas kita hari ini buat makeup dulu torang, oke? Kepangannya sayang, kepangannya sampai cantik sekali. Siang, makeup mahal-mahal yang anak kasih begini untuk orang yang bisa keluar-keluar. Oh bagaimana? Kita mau mudiknya nggak bisa ke siang. So tercancel kita orang pekingan, penerbangan, dengan hotel segala macam. So tercancel. Kita semua mimpi-mimpi mau pakai bikini dengan cemata lebar ala-ala Syahrini mar. Mimpi sudah jauh. Sebelah Maria mau liburan dia. Maria, bagaimana dengan sayangnya mau liburannya nggak ditaruh? Alhamdulillah sehat awak mah. Nen etan bener mana kebi. Booking hotel bisa dibalikin. Permohonan mah bisa. Tuh hotelnya paling bisa diganti tanggal. Deh, bikin lu bulan. Kumaha lamun si corona masih ngajedok kene. Liar aing. Lebaran tuh bisa kemana-mana si gana. Ari mana Cynthia ngas aya rencana can rek lebaran. Iya, ayam minyak goreng terdiskon. Jadi, every lebaran aku tuh always mudik to my mertua house, which is still in Turkey. And my daddy-in-law suka bagi-bagi money. Like, literally money, I mean like a lot. Not like gocengan salam tempel. Nah, but now aku gak bisa mudik. Ada hujan, becek. Gak ada ojek. Hey, how about you, Jonah, in Barcelona? Mbak Jin. Aduh, Mbak Jin, sami mawon. Sampean ngertos nopo mboten. Sampun kali tahun kulo mboten wangsul datang Indonesia. Giliran priyate niki kulo pengen wangsul. Gak nono korontil. Aduh, ya wes, mboten nopo-nopo. Mugi-mugi akhir tahun niki kula saged langsung soalnya kepengin sangat ketemu kali bapak ibu kula teng desa. Mbak, ya opo? Sampean telepon. Yo Kakak Jo, kenapa? Ya ampun, kok pakai tanya lagi tuh hare. Sani sutra pulang su bertahun-tahun, kok mau tahuin ya do. Terus kok lihat lagi ini, astaga. Saya order tuh pesan online ini, Detra, sampai-sampai saat ini. Saya cek tadi malam, Dom bilang
Nanti dia datang 2 minggu setelah lebaran. Coba pikir, kalau kau jadi Salsa pusing sekali ini, kau pasti pusing juga. Ya sudah, jangan kau tanya-tanya saya lagi, saya tambah bikin saya pusing saja. Ya sudah, sama tanya Citra dulu, dia lagi bikin apa ini? Dia rencana apa ini dia? Oi Mace, terus kau bagaimana? Ayana, mana tuh? Mana ya teh? Boro-boro lebaran, orang mah tinggal ku bahanan oge lobas ya. Enggak, cicing mah di ima, ayana mah ayah kolonce, siun, palaur, inggris tahun harap weh, tong rumpi ih mana teh? Kela, teleponnya si teh tila ku mah ngeta. Halo, Tatila, kumaha eta jadinya? Lebaran teh? Pun memang ini bang, aku ada yang tidak dapat pulang balik ke kampung juga tahun kuang. Alah, 6 tahun barayu di Jerman, teraga wak kata pek joran daman lewak kok ha. Sadiah teh aku awak kau jadi nyu. Gimana dengan Porina? Pulang kagak lu? Ah, kage. Kita mah takut mau mudik-mudik. Emang Uni kaget tahu berita-beritanya di TV. Itu virus bahaya banget. Makanya kita takut mau mudik. Ani punya ide. Gimana kalau Uni ngerendam aja? Ntar Ani bantuin dah. Beres. Kan ada Neng Pika juga noh. Mana noh bocah ya? Dia kira-kira mudik kaget tuh. Kita lihat dulu. Pika! Pika Neng! Lu gimana? Mudik kaget tuh anak. Ya kak? Hah? Mudik? Mana ada cerita? Udah pakai lebaran awak di sini gak pulang-pulang. Udah macam mentol aja nih awak. 4 kali lebaran. Udah-udah, gak usah kalian pening dan sedih karena gak bisa mudik. Kita tanya posisi baiknya. Kita masih diberi kesehatan kan? Yaudah, awak pulang kerja lagi. Baru memulai ayam gua malah lepas. Untung dia balik lagi ke kandang. Kamu kok manja gol? Jangan tambah darah. Eka, jangan panjang. Jangan panjang macam. Ade, lapeh lah ya ayam ben. What? No, I'm making a video. Karena kalian sudah menjadi figuran yang baik dan benar, walaupun saya sudah dicakar-cakar, ini makan. Yang mana tadi yang ikut syuting? Yang mana? Tuh yang abu-abu tuh yang di belakang galak tuh. Ini, mam. Bahagia banget, cuma dikasih rumput doang. Main figuran. Tadinya mau pakai mereka jadi figuran, tapi mereka tuh berat banget. Ada yang 4 kilo beratnya, kan gempor. Yang kecil aja sulit, apalagi mereka. Tapi mereka lebih anteng sih dibanding yang anak-anak. Ya. Ya enggak? Malu ya, Moch. Yang namanya Moch ini, gini ibunya yang... Anaknya jadi artis ya, Moch? Ya, Moch? Ngecuek ya.